Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Berbagai macam cara tentunya dilakukan untuk agar ia sembuh. Berapa orang datang ke rumah sakit untuk berobat, sementara yang lain mencari penyembuhan, entah itu dengan cara alternatif, obat alternatif, dan dengan cara-cara tradisional yang lain. Seorang Katolik yang mempercayai, entah itu dukun ataupun paranormal, untuk kesembuhannya dapat membahayakan imannya. Ini sangat bertentangan dengan tentunya ajaran Yesus itu sendiri. Hari ini kita melihat kisah penyembuhan yang dialami orang-orang sakit di Genesaret. Kali ini Tuhan Yesus tidak memberi pengajaran tentang firman Tuhan sebagaimana biasa dilakukannya. Orang-orang itu sendiri berinisiatif datang kepadanya. Setelah mengenal bahwa orang yang keluar dari perahu itu adalah Yesus. Dan mereka segera mendekati Yesus, ada yang menyentuh atau menjamah jubah-jubahnya, mereka mengalami kesembuhan. Memang sungguh ajaib iman yang dimiliki orang-orang ini tentunya menjadikan penyebab mereka dapat mengalami kesembuhan. Kita tentu harus mengakui bahwa pribadi Yesus ada kuasa penyembuhan yang luar biasa. Tentu saja bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman kepadanya mengalami kesembuhan sebagaimana yang terjadi dalam diri orang-orang Genesaret. Mereka sungguh yakin akan pribadi Yesus sebagaimana tampak dalam ungkapan supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dengan iman inilah tentunya kita pun memohon kepada Tuhan agar kita tentu yang mengalami dari sakit secara fisik maupun secara rohani, kita datang kepada Yesus dan memohon rahmat penyembuhan dalam diri kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa Yesus pun dengan cintanya kepada kita semua akan selalu menolong, membantu kita, dan bahkan menyembuhkan diri kita.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.